mereka membuat kolase menggunakan dari bahan sponati. Ini adalah bahan sponati, kayak yang biasa dipakai buat gantungan kunci. Bentar, ini sponati atau beludru Bu Meni? Flanel. Oh, flanel. Ternyata maaf salah, ternyata bukan sponati tapi flanel. Ini yang biasa buat gantungan itu loh. Kain flanel. Oh iya, bukan sponati. Sponati yang satunya lagi yang kemarin untuk bintang, nah itu sponati. Nah, seperti ini tempel. Sudah terlihat rapi loh. Nah, ini punya Ahmad. Sudah terlihat rapi, keren. Dan yang ini, lihat Jihan menjadikannya sebagai runcian. Ini apa, Jihan? Ini apa? Apa, nak? Kok baru-baru? Susah ya Jihan ya kalau ditanyain ibu ya. Apalagi di kamera gitu ya, nak ya. Kira-kira apa yang dibuat oleh Jihan ini? Jihan membuatnya seperti ini loh. Jadikan satu, dikaitkan jadi satu-satu. Nih. Nah, lihat. Ini membutuhkan kekuatan jari-jari tangan ya, ya bunda, karena untuk menekan ini, memasukkan ini di antara sisi yang sini, di antara lubang-lubang ini, membutuhkan kedua ini kekuatan di jari tangan, kedua tangan untuk menekannya agar mereka bisa bergabung seperti itu. Dan yang ini, ini sudah mulai diruncin nih. Ini untuk melatih koordinasi jari tangan dan matanya. Ini juga runcian menggunakan sedotan dan ini adalah tali kenur. Tali kenurnya ini biar tidak terbuka seperti ini ya, ya bunda. Ini bisa ini diselotip atau dibakar ujungnya biar ketika anak-anak memasukkan ke dalam lubang menjadi tidak terburai seperti ini. Ini juga membutuhkan koordinasi jari tangan dan mata karena kalau matanya tidak melihat lubang tidak bisa masuk. Jadi ini melatih koordinasi jari tangan mata. Di rumah juga ayah bunda bisa buatkan ini buat anak-anak. Ini berkreasi tentang apa saja, menggunakan sedotan bisa, kertas yang dibolongin juga bisa.